Yuk bang, gimana Bang Aris menyikapi hari Sumpah Pemuda di hari ini? Sumpah Pemuda, mudah-mudahan saya sebagai pemuda mudah-mudahan menjadi pemuda yang selalu baik dan berakhlak baik dan mudah-mudahan baik. Generasi lagunya ST12 dan dihujat.
sih kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi sih everything is okay aja, no problem. Karena aku juga ada lebih dari 20 lagu juga, lebih lah ya, dari album-album sebelumnya. Membawakan lagu-lagu dibawakan oleh orang lain, gak masalah. Karena regulasi yang mengatur tentang undang-undang juga sudah mengatur. Dan dari dulu juga sebenarnya sih gak ada sih tentang kayak begini, cerita isu begini gak ada. Bahkan kita gak pernah dengar di Eropa sekalipun, sebagai barometer musik, industri musik, kita juga gak pernah dengar. Karena semua sudah diatur oleh regulasi undang-undang yang sudah ada. Kalau memang itu tidak terjadi, pasti akan chaos lah. Akan kisru, saya juga bisa narik draft saya, basis akan narik basisnya, semua akan jadi kisru. Saya nggak tahu mungkin, tapi saya pikir sih ini sudah berjalan ratusan tahun dan semuanya sudah berjalan bumi. Kalau digital siapa yang akan mengkolek, kalau performing right kolektif siapa yang akan mengkolek. Kalaupun memang kita mau komplain, monggo komplain ke lembaga kolektifnya, gua minta sekian persen dong, jangan sekian persen, itu didiskusikan, silakan. Mereka belum punya lagu, ya dengan ingin menampilkan sebuah suara dia, insya Allah doakan mudah-mudahan dia bisa ciptain lagu sendiri. Tapi kan siapapun penyanyi di Indonesia awalnya pasti gitu semua. Awalnya dia pasti kan belum punya lagu, jarang lah datang baru dia bisa ciptain lagu. Saya justru akan support, saya akan bantu, saya akan support. Kita juga pasti akan kolek kan, buat kita lagu. Ya, don't worry buat Denzel, aku bilang.
sama yang nggak ada di WA aku nih, aku izin paling aku lagi nih kalau nggak izin nggak. Kita sudah siapkan untuk big project. Kemarin kita di Indonesia dengan Aris Firman. Hari ini kita dengan Agama di Besar Malaysia. Kita kemarin tadi juga tadi malam aku udah meeting di Shangri-La. Kita akan buat project dengan penyanyi Filipin dan akan buat project dengan penyanyi Singapura. Oke, nanti kesemuanya semuanya lagu pepet. Jadi ST12 with mereka dan semuanya nanti akan dipikirkan big eventnya di Malaysia dan Singapura. Berarti ST12 sendiri sudah akan go internasional. Yes, kita kemarin juga baru pulang dari Sabah. Sebelumnya aku juga dengan cari bikin reunian di Malaysia. Sebelumnya juga di Singapura dengan cari. Hari ini dengan ST12 dan beberapa penyanyi. Jadi saya berharap buat semua teman-temanku ini, ayo kita berkarya lah. Akan lebih indah sih kalau karya yang dikedepankan daripada emosional. Ayo kita sama-sama berteman. Aku juga cukup miris mendengar beberapa konflik yang terjadi di antara musisi. Aku bilang sih rezeki sudah diatur, mau kita kejar kayak apapun juga hak kita. Kalau Allah sudah atur rezekinya ya segitu. Jadi lebih baik kita senyum-senyum aja, ketawa-ketawa. Aku juga rencana ini ada event nih, gini nih, layarannya oke nih, aman, reuni kemarin konser Malaysia, Singapura, ini berangkat kemarin dari Sabah, nanti tanggal 10 di Kuala Lumpur, tanggal 9 di Singapura. Dari SD12 dengan Charlie pun tidak ada konflikan tentang ya, royalti dan sebagainya. Kalau royalti kan nggak mungkin, cuma Trinity yang atur. Bukan Levin itu aku. Sebab aku, Charlie, Pepeng itu awalnya SD12 sign kontrak dengan Trinity, itu Trinity yang atur. Bukan ini kasih aku yang bagi mereka enggak. Tapi kan ini bisa dibilang SD12 kan gak mungkin gak lepas dari ini kan Charlie ya. Beberapa orang suka lagu SD12 juga karena kan menjadi Charlie juga. Nah sebagai penyanyinya itu gimana, mungkin ada beban sendiri gak sih dengan bayang-bayang Charlie atau seperti apa? Aku mah mengalir aja ya. Enggak, emang mengalir aja. Yang ada di dalam diri aku yang aku keluarin aja. Mengalir aja. Lalu selalu untuk urusan yang itu sama